padi, Pak. Tanam padi, hujan pertama langsung kami tanam padi. Tahap pertama tuh mati habis, Pak. Yang ini berdiri 1, 2, 3, ini nih tanam yang kedua kali. Ini tanam jagung. Jagung mati habis, saya tanam sorghum. Selama ini kita tidak pernah peduli dengan sorghum. Tapi alam membuktikan. Ketika El Nino melanda Nusa Tenggara Timur, tahun 2015 berkepanjangan sampai di awal tahun 2016. Sorghum satu-satunya tanaman pangan yang mampu bertahan untuk mengatasi kerawanan pangan, kurang gizi dan gizi buruk.